السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب شهر لي صدري Amri wa yang saya hormati dan saya muliakan para habaib para asatid sesepuh bini sepuh mobil khusus guru kita bersama al ustadz al-fadil Hadi bin Sekaf bin Abdullah bin Jaafar bin Syekhan As-Sekaf Mudah-mudahan para habaib terkhusus guru kita bersama Diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selalu bisa menjadi tauladan untuk kita semua Pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan mudah-mudahan Allah beri selalu kesehatan agar dapat selalu membimbing kita ke jalan yang terbaik jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal al alamin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah memberikan kesempatan untuk Nabi Muhammad menyatakan kepada umatnya Qul katakan wahai Muhammad Bifadlillahi wa birahmatihi fa falyafrahu Firman Allah ayat Al-Qur'an tapi seakan-akan Nabi Muhammad yang mengatakan Bifadlillah dengan karunia Allah Para ulama utafsir ut menyatakan sebagian besar dari mereka adalah al-ilm Kalimat fadlullah adalah al-ilm Ilmu Wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah Kebanyakan ahlu tafsir menyatakan adalah rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran di ayat yang lain Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah sebagaimana dalam maulid yang kita baca disebutkan huwa rahmatul maula Ta'ammal gaulahu fal yafrahu waghdu bihi farhana Beliau adalah rahmatnya Allah Renungi firman Allah Dalam ayat Al-Quran Gul fadlillahi wa birahmatihi fal yafrahu fal yafrahu maka dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan ilmu, dengan Nabi Muhammad, Patut untuk kita bahagia sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dengan kelahiran Nabi adalah bukan hal yang biasa, bukan hal yang hina, bukan hal yang dipandang rendah, melainkan yang sangat istimewa. Bahagia dengan kelahiran Nabi memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang selalu mendapatkan perhatian dari Allah. Mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui Bahwa ibadah yang didasari tanpa keimanan kepada Allah Itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Siapa yang berbuat ibadah tanpa didasari Islam Tanpa didasari iman kepada Allah Maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan di hari kiamat kelak Dia bersama orang-orang yang merugi Namun Dalam satu riwayat hadis Sebagaimana di dalam maulid yang kita baca juga disebutkan Tapi tidak pernah kita baca Di dalam maulid dia ulami Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menyatakan, "Gad aba sayyidaha Atagha Farhana." Thuwaibah Al Aslamiyah. Beliau adalah salah satu yang menyusui Nabi. Ibu susunnya Nabi. Yang juga sebagai perantara menjadikan Sayyiduna Hamzah pamannya Nabi juga menjadi saudaranya Nabi karena Sayyiduna Hamzah disusui oleh Tsuwaibah al aslamiyah Tsuwaibah al aslamiyah ini budak milik Abi Lahab pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah dinas dalam ayat Al-Qur'an akan menjadi penghuni neraka. Sebagaimana surat yang kita hafal Tabat syada abi lahab La abi lahab Watab ma agna anhu ma wa ma Kasab Sayas la naran dhata lahab Wa mratu hamma latal hatab Fi jidia hablum mim Masad Surat lengkap menjelaskan tentang Abu Lahab dan istrinya yang dipastikan akan masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Suwaib al Aslamiyah mendapatkan kabar akan kelahiran Nabi Muhammad datang suwaibah ini ke rumah majikannya yaitu Abu Lahab memberikan kabar tentang kelahiran keponakannya di saat itu kalau ada yang lahir laki mereka bahagia dari keluar keluarga besar itu semua ikut bahagia kenapa karena lahir perempuan itu di saat itu dianggap aib dianggap hina sehingga banyak di antara mereka membunuh anaknya perempuan hidup-hidup e, mengubur anak perempuannya hidup-hidup Di antara mereka yang pernah menjalankan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengubur putrinya masih kecil bayi imut dikubur hidup-hidup Ini di masa jahiliyah ketika lahir laki-laki senang bahagia termasuk Abu Lahab karena ayahnya Nabi sudah nggak ada wafat dalam riwayat Nabi masih di kandungan usia dua bulan ayahnya meninggal lah ketika Abu Lahab mendengarkan dari Suwaiba al Aslamiyah tentang kelahiran Nabi Muhammad itu Abu Lahab langsung mengatakan kepada Suwaibah, aku merdekakan kamu tapi dengan syarat susui sehingga disusui dulu oleh Tsuwaibah merdeka Tsuwaibah. Dalam riwayat Tsuwaibah ini setelah Nabi masuk Islam menyebarkan agama Islam, Tsuwaibah ikut menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ketika Abu Lahab memerdekakan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kebahagiaan yang diungkapkan dengan perbuatan oleh Abu Lahab bahagia kebahagiaannya diungkapkan dengan memerdekakan budak diriwayatkan dalam hadis annal azaba mukhaffafun fi kulli isnaini li biman wafana. bahwasanya azab yang diterima oleh Abu Lahab karena pasti masuk neraka azab selalu mendampinginya setiap saat tapi di setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kafir pasti masuk neraka tapi karena bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala setiap Senin. Kita pikirkan, setiap Senin bahagianya sekali di sepanjang hidupnya memusuhi nabi, menghalang-halangi nabi, meng mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena pernah sekali bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilupakan oleh Allah azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di sini disebutkan hadza ma'al kufri. Ini Allah berikan kepada orang yang kufur, yang mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah, mendapatkan keringanan azab setiap Senin. Fa bi min di imtala imana. Maka bagaimana yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila kegembiraan, kebahagiaan muncul dari hati yang penuh dengan keimanan. Kita kalau ditanya, kita beriman kepada Allah atau enggak? Hah? Gelem duit enggak? Gelem bojo ayu enggak? Kanak sing wani rupane. Gelem duit enggak? Kanak sing jawab. Alhamdulillah Minal zahidin wa minal wari'in Tak tuak no Allah mahyini miskinan Allah mahyina Cua aku tak Allah mahyina miskinan Wa amitna miskinan Wa wahsyurna fi zumratil Masakin wis, Enak wis Kak kelam duit Kita kalau ditanya mengaku iman kepada Allah Kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah Hanya utusan Allah subhanahu wa ta'ala Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu kita yakini Insya Allah nggak ada di sini yang tidak meyakini Nabi Muhammad utusan Allah Tidak ada yang meyakini ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Lantas tinggal kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Cinta kita bahagia kita dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi bukan hanya ngomong Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Mengeluarkan Buddha Memerdekakan Buddha Kita nggak dituntut untuk itu Kita nggak dipaksa untuk mengeluarkan harta kita Untuk bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Cukup dengan kita meneladani Nabi Muhammad Mencari ilmunya Nabi Muhammad Mempelajari akhlaknya Nabi Muhammad kita termasuk orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka dengan itu nggak ada lagi tempat yang baik yang pantas untuk orang yang demikian kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersanding dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dibahagiakan dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keabot nggak berat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Kita kalau nggak punya uang nggak susah, tinggal kita berangkat hadir ke majelisnya yang di yang di situ disebut nama Nabi Muhammad, yang diajarkan ilmunya Nabi Muhammad, yang diadakan yang di, yang diajarkan di dalamnya akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita pelajari kita dapatkan ilmunya kita praktekkan untuk kita kita praktekkan untuk keluarga kita, teman-teman kita, maka itu bukti bahwa kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kafir yang pasti masuk neraka diringankan setiap Senin dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka ketika kita beriman dan mengajarkan berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, bukan setiap Senin kita diringankan azab kita, tapi kita dimasukkan ke surga setiap hari, kenikmatan akan kita dapatkan. Setiap saat, kenikmatan akan kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. dan mudah-mudahan sebelum kita dicabut usia kita kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya Nabi Muhammad baik dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi rabbil alamin hazimni minkum alaikum warahmatullahi wabarakatuh